Baru keluar kandang nih. Jadi sudah capek. Kota Bandung selalu punya cerita. Di setiap sudutnya selalu memiliki makna. Di musim pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatannya. Dan tetap selalu waspada, jaga jarak, pakai masker. Wah, jadi Mami tidur di mana nih? Oke. Okay. Jadi sebelum kita check-in kan ada disuruh isi form dulu. Ya, health check questionnaire. Oke, okay, apakah Anda mengalami demam, batuk kering, kesedihan napas? Tidak. Apakah Anda melakukan kontak dengan pasien 14 hari terakhir? Tidak. Kota Bandung kini memiliki kompleks hotel yang menampilkan Pullman Bandung Grand Central dan Ibis Style Bandung Grand Central. Kedua hotel tersebut merupakan bagian dari grup perhotelan dunia Accor. Ibis Style Bandung Grand Central menyediakan 240 kamar, dengan beberapa kamar menampilkan pemandangan langsung ke gedung bersejarah yang ikonik, yakni Gedung Sate. Dapat kamar yang juga mantap ya. 1009. Dua hotel ini dirancang sebagai tempat penginapan yang memadukan bisnis dan rekreasi. Komplek Grand Central dikelilingi sejumlah tempat wisata dan gerai perbelanjaan serta pusat pemerintahan dan bisnis. Wow. Look at the view. Keren. Oke, kita masuk. Kayak gimana nih? Pasti gak ada jendelanya kan? Betul kan? Oke, okay. Hey, down. Wow. Wah, jendelanya gede banget. Keren. Wow, ini sekarang kita di Hotel Ibis Style Grand Central. Kita lihat dulu. Oke, lihat dulu. Lapangan gazebo. Wow, look at the view, gila keren. Aduh. Kelihatan semua. Tuh, lapangan gazebo. Lemari tuh ya? Nih. Kita lihat. Bukan, toilet deh. Modern, minimalis, ya. So ada hair dryer. Showernya. Oke. Keren. Showernya, sabun disiapin juga, ya. Oke. Jadi stylenya gini nih. Jadi ini juga bisa dibuka kali ya. Hah? Nah, bisa. Bisa nih. So kalau dia all di sini kelihatan ya. Sampai lihat view. Wow. Keren juga nih. Oke. Okay. Kacanya gede banget nih. Ini ada safety box. Ada bantal yang disiapin, ya. Ekstra apa nih bantal? Finger. Disiapin kopi segala macam, teh. Oke, okay, ini kulkas minibar. Tahukah kamu perbedaan logo Ibis berwarna merah, hijau, dan biru? Ibis Style dengan logo yang berwarna hijau hadir dengan kamar yang berukuran besar, cocok ditempati oleh tamu yang membawa keluarga. Sementara Ibis yang berlogo warna merah hadir untuk para tamu hotel yang berada dalam perjalanan bisnis. Untuk Ibis Budget, logo dengan warna biru memiliki ukuran kamar hotel yang lebih kecil. Biasanya diperuntukkan untuk yang hanya sekedar singgah dalam waktu singkat.
Kita sekarang ada di ruangan breakfast ya. Ruangan breakfast Ibis Style Grand Central. Iya. Lampu-lampunya ini wow. Ini lebih keren. Tuh. Alat makan terdiri yang sudah steril nih, gimana? Jadi dibungkus kayak gini. Wow. Oh. Garpu, sendok. Oke ya. Protokolnya luar biasa. Nah, kita lihat ya di sini lobinya besar banget. Karena berada di kawasan pemerintahan, jadi sangat leluasa untuk menerima tamu di lobi. Ini juga ada jasa buat scan. Fotokopi juga bisa. Tuh. Buat scan. Kalian kita lihat ballroomnya Pullman. Besar banget dengan kapasitas bisa menampung 2000 orang. Dari samping lobi Ibis ini kita bisa menuju akses ke ruang meeting Pullman. Ada 21 ruangan meeting dengan fasilitas super lengkap. Ballroom apa ini Pullman? Wih, ini foto sini kita. Tapi karena kita menginap di Ibis, jadi tidak bisa mengakses kolam renang Pullman-nya. Hanya bisa jalan-jalan di lobinya saja. Di daerah hotel ini, kita bisa menjelajah kuliner khas kota Bandung di Jalan Cihapit. Yuk kita kesana sebentar. Ini cukup segini atau mau kering lagi, Kak? Cukup. Oke, kita rencana malam ini kita mau zoom sama keluarga yang ada di Malaysia. Yuk, kita ganti baju dulu. Yuk. Memang ini banyak tantangan sekali ya. Mau mendapatkan apa juga butuh perjuangan gitu. Ya iyalah, uang dong, uang. Ya, mandarin. Apakah nama kucing dalam mau? Kucing? Mau. 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 Tambah lagi satu angpau. Ini dari Kapena karena sudah dapat bisa tebak. Oke, sekarang Kak siapa lagi? Om Yoel. Oke, kalau dari Om Yoel. Sebutkan nama anjing dalam bahasa Cina. Go. Ya pula giliran Tante Nana. Kalau
Kalau burung bahasa Mandarin gimana? Kalau burung? Tahu enggak? Miau. Ini kan tahunnya lembu, tahun 2021. Jadi kalau tak lembu dalam bahasa Mandarin apa ya? Miu. Cepat-cepat kita ketemu ya Embul. Lama banget, rindu banget sama Embul. Happy Valentine guys. Happy Valentine. Sekarang ya. Bentar. Mana bekum? Oke, kita check out dulu.